Salam, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Pendeta Mel Atok, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita langsung saja Ternyata selama ini seruan-seruan kita seputaran Cerama-cerama uh, Yahya Waloni yang menghina orang, menghina agama kita Dan lain sebagainya, ternyata saudara-saudara kalau e, kita lihat perkembangan terakhir ini mulai banyak orang bahkan orang Islam sendiri mulai tidak suka dan mulai menyuarakan apa ya penolakan-penolakan mereka kepada Yahya Waloni. Seperti video saya yang lalu di mana saya menyinggung tentang adanya orang-orang Islam yang bilang bisakah Yahya Waloni ini ditransfer kembali ke Kristen? Tapi saya lihat orang Kristen kebanyakan susah menerimanya ya susah menerimanya karena mereka lihat ada kebohongan, ada motivasi yang tidak benar yang ada pada diri Yahya Waloni yang katanya mantan pendeta tahu-tahu pengetahuannya tentang Alkitab tuh morat, marit, kacau, balo, terbolak balik tidak jelas, tidak mungkin orang mantan rektor atau mantan pendeta yang katanya mentabiskan banyak pendeta padahal bohong lalu tidak tahu ayat, tidak mungkin itu ya tambah lagi dia masuk di dalam apa masuk di dalam Islam sendiri banyak banyak hal tentang Islam yang dia tidak paham sehingga kadang-kadang ceramahnya terbolak-balik dan lain sebagainya contoh satu kasus saudara-saudara ketika kemarin dia sendiri mengaku dia tabrak anjing najis mungkin karena dulu dia juga orang orang apa dia orang Sanger Telaw atau orang mana ya punya Sulawesi Utara atau pasti dulu dia makan anjing, makan babi, daging anjing, daging babi tapi karena sudah masuk Islam haram dan lain sebagainya. Lalu dia tabrak anjing dan saya lihat reaksi dari orang-orang Islam luar biasa. Ya. Salah satunya adalah bagaimana uh, saudara dia di Kobusher menanggapi dia mengundang seorang Habib dan membahas itu panjang lebar saudara-saudara dan ternyata uh, di video yang saya nonton itu yang dia dibahas, saya kan perlu tahu juga tentang, oh ternyata di Islam ini persoalan anjing tidak selalu haram katanya, ya dan tidak boleh dengan sembarangan lalu membantai anjing, tabrak anjing, kasih uh, anjingnya menderita seperti itu. Nah itu saya baru tahu. Nah setelah itu juga saya lihat kelihatannya Deddy Cobus ini yang juga notabene adalah mantan Kristen, pengikut Kristus, dia Katolik kalau tidak salah. Tapi kan di Kristen ada dua, toh Protestan, Katolik sama-sama berusaha mengikuti Kristus, menyembah Kristus sebagai Tuhan. Nah, Dedi ini kan sudah mualaf masuk Islam, punya alasan sendiri. Mungkin saja Dedi Kobuser masuk Islam ini dengan berharap mendapatkan kedamaian di Islam, mendapatkan teladan di Islam. Nah, Dedi mualaf, Yahya juga mualaf. Dan akhirnya Dede ini mungkin melihat si Yahya ini aneh bin ajaib, bikin yang aneh-aneh. -ane. Jadi Dede kelihatan tidak simpati, itu kelihatan dari cuitannya uh, di Twitter Dede Kobuse. Yang dia bilang mau undang dia ke One Pride. One Pride ini kayak MMA gitu loh, di TV One itu uh, MMA, kalau ada UFC, ada Bellator, itu yang sudah level-level tinggi punya, tapi yang Indonesia punya yang... Uh, pesertanya seperti Theodorus Ginting, Ahong dan lain sebagainya itu. <diri> Dedi bilang mau undang dia ke sana, artinya Dedi pengen banting dia di situ mungkin. Dedi pengen hantam dia, apalagi kan Yahya suka hobi silat-silat, kasih tunjuk dia pun silat kampung tidak jelas kayak kungfu kungfu. Orang yang mantan bela diri, saya latihan bela diri beberapa bela diri kami dulu ya latihan lah. Lalu saya lihat ini bela diri. Apa ini ya? Tendang kayak orang gila begitu. Lalu itu saya yakin kalau yang model begitu masuk One Pride atau MMA pasti dapat pukul sampai mabok. Begitu kan. Jadi akhirnya Dedi juga tidak nyaman Dedi nantang dia bilang saya pengen ngundang dia bukan ngundang untuk podcast kayak biasa dia dibuat tapi undang dia si Yahya ini untuk duel di apa istilahnya oktagon ya istilah kalau mereka punya tempat berantem itu oktagon pengen undang ke situ dan kalau Yahya dengar Yahya mau ayo Dedi nantang kau tuh mualaf versus versus mualaf mualaf yang satu cari damai dia lihat mualaf yang lain pembuat kacau seperti Yahya mungkin jadi Dedi langsung bilang pengen undang si Yahya ini tapi untuk baku hantam berkelahi berantem duel di apa one pride ya kelihatan dari cuitan Dedi dan sekaligus saya tunjukkan uh, satu judul YouTube uh, Dedi Kobusa dengan seorang Habib di mana menjelaskan tentang anjing ternyata ya, ya ini tidak mengerti anjing. Mungkin mau ambil hati orang Islam tertentu yang juga mungkin belum belajar sampai level itu. Ya mungkin mungkin, yang pasti ada yang tahu ada buktinya di Islam, banyak yang bereaksi berarti ada yang tahu ada yang tidak kayak kita di Kristen kan. Ada juga yang orang Kristen yang tidak tahu ayat-ayat tertentu, tidak tahu arti tertentu. Makanya kami yang... Berusaha belajar menambah ilmu supaya kalau mungkin pelayanan kami bukan hanya monolog satu arah, tapi dialog, tanya jawab interaktif, kayak begitu, sehingga apa namanya bisa dapat memberi ilmu yang kami dapat supaya umat tambah tahu. Nah, mungkin Yahya sering bicara di kalangan yang undang dia, mungkin ya Islam yang bukan Islam yang kategori suka sekali belajar-belajar Al-Quran. Tapi justru suka orang kayak Yahya begini. Ya. Mari kita lihat cuitan Dedi dan judul YouTube-nya Dedi Kobusher ya. Mari kita lihat. Ya, saudara-saudara ini lihat saudara lihat yang ada di layar <coughs> ini di acaranya Dedi Kobusher ini <coughs> ada Ustadz tabrak anjing dasar anjing. Lalu sama pembahasan sama Habib Jafar ini sekitar 54 menit 35 detik ada Ustadz tabrak anjing ini memang pas lagi viral viralnya si Dedi eh si siapa si Yahya ini tabrak anjing jadi Dedi bahas ini sama Ustadz ini dan ternyata Waduh Ustadz ini bahas tentang pandangan Islam tentang anjing Ajaran dalam Islam tentang anjing Anjing juga baik Ya anjing juga bisa tolong orang dan lain sebagainya Jadi kelihatan Dedi tidak suka banget Dengan si Yahya ini Ya kemudian Mari kita lihat di apa Cuitannya Dedi di twitternya dia Dedi bilang begini Itu sudah lihat situ kok share itu si Dedi ya beneran deh jadi pengen ngundang si Yahya nih beneran deh jadi beneran deh jadi pingin ngundang si Yahya ini tapi di One Pride itu artinya betul-betul diri mau baru gambar tonjok lagi ketawa lagi ya Yahya Waloni tantang ya jadi bagaimana ya orang Islam saja sudah mulai banyak sekali yang tidak suka sama si Yahya ini ya Pengaco betul-betul ya Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Jadi itulah ketidaksenangan dari Deddy Kobuser dan Habib uh, Itu juga menjelaskan begitu luar biasa tentang Saya nonton, saya tidak kutip videonya di sini Mungkin kebanyakan anda sudah nonton ya Kalau anda mau nonton silahkan nonton di judulnya yang Deddy Kobus ya saya nonton makanya saya sudah tahu ini pasti Deddy bahas tentang Yahya karena tidak ngomong Yahya di situ tapi karena ketika viral Yahya punya video tabrak anjing reaksi dari orang Islam mulai muncul dan Deddy bahas itu undang yang memang berkompeten di dalam Islam kelihatannya itu jadi yang saya maksudkan di sini saudara-saudaraku yang saya kasih di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sangat sampai Rotendau, Islam maupun Kristen. Kalau Kristen kan sudah pasti kami kami sudah biasa-biasa saja sih sama Yahya. Orang-orang pembohong kayak dia tidak ada pengaruh apa-apa. Mau satu juta orang kayak Yahya begini pun tidak akan mempengaruhi iman orang Kristen yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus. Yang sungguh-sungguh percaya bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Yang olehnya orang bisa diselamatkan kecuali Yesus Kristus Tuhan dia bukan salah satu jalan tapi satu satunya jalan ada banyak jalan menuju Roma tapi jalan menuju sorga di One and Only Jesus Christ tidak ada yang lain jadi kami tidak terlalu goncang dengan Riyah ya siapa lagi ya Ahmad Kainama almarhum Mokoginta Lalu si Zakir Naik, aduh, tidak bisa, kecuali Kristen yang mungkin karena ekonomi, karena perempuan, karena materi, karena laki-laki, karena harta, kemudian jadi mualaf, ya silakan saja. Tapi dari kalangan Kristen sendiri kami punya dasar yang bisa kami pakai untuk membuktikan bahwa orang-orang tersebut tidak dipilih. Selama ada di Kristen mereka hanya Kristen palsu. Tapi itu versi kami ya dan itu yang Yesus ajarkan. Kalau mereka rasa bisa ketemu kedamaian di agama lain oh tidak ada urusan buat kami. Ya yang pasti kami-kami yang mayoritas orang Kristen yang betul-betul percaya kepada Tuhan. Susah digoncangkan oleh orang-orang jenis Yahya ini. Jadi soal omong-omong Alkitab, kebohongan-kebohongannya tentang menjelaskan Alkitab yang dia pintar Yunani, Ibrani, lulusan dari Israel, apa semua, penipu besar, omong kosong. Itu tidak benar. Ya, tak usah kami yang belajar Alkitab, sekolah teologi, ya, anak-anak muda yang sungguh-sungguh memberi perhatian, mendengarkan pendeta-pendeta yang berkompeten dalam hal menjelaskan secara detail uh, pengajaran Firman yang baik Injil yang sejati mereka sangat mampu membantah orang-orang seperti Yahya ini. Jadi Yahya kalau berkuar-kuar nantang pendeta satu Indonesia, aduh anak sekolah minggu jangan satu Indonesia, satu rayon kecil aja kau habis Indonesia Indonesia satu Indonesia apa? Kau pikir pendeta pendeta ngawur kayak kau ngomong terbolak balik ngomong tidak jelas ngomong penuh tipu bohong dan herannya banyak orang yang percaya kebohongan bagi anda kebohongan dari anda syukur tidak semua orang Islam seperti itu ada Islam Islam tertentu yang Suka sekali dengan pembohong seperti Yahya dan pembohong-pembohong lain, mualaf-mualaf mu lain yang bohong, mengaku anak pendeta, mengaku anak kardinal, mengaku suster, mengaku biarawati segala macam, omong kosong orang Kupang bilang putar balik. Bullshit, omong kosong. Ya, jadi saya harus ngomong keras begini ya dan sekarang dia di Islam lagi tidak belajar Islam baik-baik, tidak kuasai Islam baik-baik, ya. Lalu sudah mulai sembarangan. Saya berharap MUI coba dulu. Saya dengar ada yang sudah mulai bikin video mau haramkan Yahya di sebagai ustaz. Saya pikir kalau itu terjadi bagus sekali karena dia bukan hanya bikin malu agama Islam, dia bikin kacau Indonesia. Jadi saya pikir kalau ada yang ide seperti itu, ayolah segeralah saya nanti suatu saat mungkin kalau sampai MUI mengharamkan Yahya wah bagus sekali tuh ya dan kita di Kristen juga memang harus hati-hati dengan orang-orang yang mantan agama lain masuk Kristen lalu mulai ngomong yang aneh-aneh kita juga jangan terima karena kalau kita bisa mengkritisi Yahya kita tidak boleh melupa memeriksa diri kita juga di dalam tubuh Kristus karena Alkitab lain jangan lihat selumbar di mata orang tapi tidak lihat balok. Maksudnya eh, jangan hanya mau urus orang kayak Yahya begini kan. Kenapa kita ngomong karena dia terlalu banyak menghina Kristen kan. Lalu kita juga harus hati-hati kalau ada orang dari agama lain masuk Kristen. Lalu mulai kasih kesaksian palsu bilang eh, bisa naik turun surga apa segala macam. Uh, diuji dulu, diuji dulu, bukan langsung ditolak, tapi diuji dulu, dipahami dulu, baru kita bisa mengundang, menerima dan lain sebagainya. Karena saya pribadi pengalaman lihat banyak sekali kesaksian bohong dan tidak alkitabiah, bahkan di kalangan Kristen sendiri, ya, yang apalagi yang pindah dari luar masuk ke Kristen, aduh hati-hati. Kalian -hati. teruji ya, yang kami sebut-sebut di dalam video-video kami ya kayak Muhammad Kace nah enak tuh keren ya Saifuddin Ibrahim bolehlah ya Effendi Usman itu mantan murtadin murtadin yang saya anggap saya kenal saya tahu kesaksiannya bagus pengajarannya bisa diterima dan mereka juga rendah hati minta belajar Pak Jaya di Amirullah seorang senior kami di dalam pelayanan juga menunjukkan bagaimana kecintaannya kepada Yesus totalitasnya sebagai mantan Islam yang melayani Tuhan. Saya pikir yang kayak begitu ya kita bisa terima. Tapi kalau yang masuk-masuk bilang saya mati tiga hari naik saya tembus kuburan. Aduh bikin pusing omong kosong. Tidak ada di Alkitab ajar orang tembus-tembus kuburan begitu. Ada-ada saja. Dan kita Kristen juga jangan terlalu tertarik lah dengan yang begitu-begitu ya. Ini sekalian omong Yahya saya juga apa ya kasih ingat kita supaya kita Betul-betul juga waspada dengan orang lain yang mengasal sebut nama Yesus, tahu-tahu bukan hamba Tuhan sejati ya, karena firman Allah berkata, setan pun bisa menyamar sebagai malaikat terang, maka jangan heran pelayan-pelayan setan bisa menyamar jadi pelayan-pelayan kebenaran padahal bohong, hanya kepentingan perut, hanya kepentingan kawin, seks dan lain sebagainya. Ini bahaya sekali, bahaya sekali ya. Tuhan sudah mau kembali jadi kita ngomong keras ya. Mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan. Soal Dedi versus Yahya. <gifat> Yaitu ya urusan mereka sesama mualaf lah. Ya. Tapi kalau kita tentu tidak ada urusan mereka. Mau ngapa-ngapain ke urusan mereka lah. Asal kita sendiri jangan ada yang. Mau nantang-nantang duel begitu ya. Tidak usah lah. Ya. Oke saya Pendeta Melato. Kiranya video ini berkenan kepada Anda. Sampai jumpa di video yang lain. Terus dukung channel ini bagi. Kedamaian Indonesia, kedamaian siapapun yang menonton ini terlebih untuk kemuliaan Bapa, anak dan Roh Kudus, Tritunggal yang sejati yang kita kenal dalam satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Saya Penyata Mel Atok. Sampai jumpa di video lain. God bless you all.